Okey. Dah nampak hijau dia kat dalam tu. Okey, okey lah. Okey, kalau besar sangat batang penanti ni, kita selit paling tepi sekali. Teknik ni perlukan kemahiran yang tinggi lah. Sebab kita kena pegang kita kena pegang pokok penanti dan juga tunas. Memang perlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi. Kalau kurang kemahiran, pastikan pokok penanti ni kita tanam dulu dalam polybag. Senang sikit nak buat kerja kan. Kalau macam ni kita kena pegang dua-dua. Okey. Okey. Dah siap dah. Kita buat cantuman baji ni. Seterusnya proses yang terakhir, kita nak tanam dia, letak dia dalam polybag. Lepas tu kita nak sungkupkan apa ni, pokok yang telah kita buat cantuman ni. Okay. Saya nak ambil dulu plastik sungkupan, lepas tu baru kita tanam lah. Okey. Tanah campuran saya dah basahkan. Sebab apa kita basahkan terlebih dahulu, sebab nanti kita dah tak siram eh. Lepas kita dah sungkupkan dengan plastik putih tu, kita dah tak siram. Jadi proses yang seterusnya, kita nak benamkan lah. Okay, nak benamkan, nak tanam yang kita dah cantum tadi. Macam ni je saya buat. Kita tutup sikit, lagi rapat sikit. Macam ni je saya buat. Okay. Kita kena buat secara gentle lah, jangan kasar-kasar eh. Sebab akar ni tadi kita dah stresskan dia. Saya nak tanam ni, jangan kita bagi dia stress lagi lah. Okay. Ini je kawan-kawan. Balik. Dalam sikit. Ini dia panjang sangat eh. Akar dia panjang sangat, kita benam dia dalam ni. Buat lubang dia dalam sikit. Macam tu. Okey, dah siap dah proses yang terakhir ni. Okey, kita dah tanamkan pokok-pokok ni. Yang dah siap cantum ni dalam polybag. Lepas tu terakhir kita cuma sungkupkan dengan plastik. Okay. Kita kena, pada plastik ni kita kena tulis lah variti apa kita buat. Lepas tu dengan tarikh lah. Tarikh kita buat ni. Senang kita nak buat pemerhatian eh. Okay. Pada kawan-kawan, pada yang nak buat cantuman macam ni, pastikan kemahiran tu kena tinggi lah. Dah cukup mahir, baru kita boleh gunakan kaedah macam ni lah yang saya buat ni. Maksudnya dengan menggunakan pokok penanti yang kita ambil daripada tapak semayan. Okey, ambil daripada tapak semayan, terus kita buat baji. Lepas tu kita tanamkan ke dalam polybag. Ada sesetengah tu kita apa ni, pokok penanti tu kita dah ready dalam polybag kan. Kita buat cantuman pada pokok penanti yang dalam polybag. Yang macam ni lain sikit kaedah dia. Tapi saya nak tunjukkan nanti dengan cara macam ni pun boleh boleh buat lah. Jadi saya letak dulu kamera. Saya nak sungkup.
Okey, macam ni ya. Saya tutup dia. Yang lain pun sama. Okey, dah siap saya sungkup plastik putih ni. Okey, tak ada apalah. Lepas tu, untuk langkah berjaga-jaga, saya ikat dengan plastik. Okey, tak ada apa dah. Itu sajalah perkongsian saya berkenaan dengan kebaikan kita membuat pembiakan secara tampang. Lepas tu, saya tunjukkanlah juga kaedah saya buat baji bagi tanaman durian yang macam mana saya buat. Okey, ni ya kawan-kawan. Serangga yang menyerang pucuk tanaman durian saya ni. Ha ni. Okey. Ha ni. Banyak kot. Oh. Jadi saya dah beli dah racun. Kita cuba spray lah. Okey. Ha, dia suka serang dekat pucuk-pucuk muda. Okey. Ini kalau dah terlalu banyak tak boleh dah kita nak buang daun ke, kita nak buat apa kawalan fizikal pun semua tak boleh. Kita memang kena guna racun lah. Bila diserang pucuk muda ni yang bahaya ni. Bagi tanaman durian. Bagi tanaman durian bukan sikit, banyak daun lah. Ni semua pucuk-pucuk muda semua diserang. Yang ni pokok besar pun dia dah serang. Yang ni pun dia dah ada. Dia memang suka duduk dekat pucuk-pucuk muda. Okey, itulah sebab saya kena buat rawatan juga. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Okey, saya dah ada beli racun ni, racun serangga ni. Okey, saya gunakan sapermetrin sapermetrin. Ada setengah cakap guna cuka kayu, ada cakap guna Meliteon pun boleh. Pulanglah. Tapi pastikan dia jenis yang water based Okey, saya ada beli dah racun ni. Racun Cyclophosphorus. Kalau ikut kandungan pewaris aktif dia, dia ada lebih kurang 45.9%. Lepas tu dia ada campuran sapermetrin lah. Lepas tu bahan lengan dalam 49.5% juga. Ni water base lah. Ni water base. Dia tu cakap ni water base. Jadi untuk 10 liter air 10 ml racun. Okey. Kalau ikutkan cuaca sebenarnya dah terik dah. Tapi tak apalah, saya cuba jugalah racun juga kan. Kesian ke pokok-pokok tu. Okey. Saya cuba jugalah racun walaupun hari dah panas terik, tapi tak panas, dia mendung. Kalau ikut di Kuantan ni dah banyak hari dah. Dia hujan je. Belah petang je hujan. Okey. Saya cuba untuk racun jugalah. Okey.